Ini kamar udah porak-poranda tadi. Ini kamar ini. Bye bye. See you next year. Dan beli ini donat. Dunkin donat di sini, tapi yang rasa hazelnut. Gak banyak. Apa dulu? Sisi kuning ya, pecahnya. Kasih ya. Sono, Shanghai. Ini Busan stationnya kayak gini nih. Sama ini ada omuk juga, ada jajanan kayak gitu buat. Kayak kalau di Jepang mah kayak Shinkansen gitu loh. Harganya ada yang paket-paket. Kue yang bukan. Iya. Nekat. Jadi. Saya maafin. Bentar ya, kita lihat ini rasanya apa. Katanya ada cream cheese. Rasanya ada cream cheese-nya. Dia nggak tahu kayak ektar gitu. Bentar deh kita cobain rasanya apa. Nah ini kalau ini dalamnya kayak gini. Cream cheese katanya. Kita jalan, ada kesel. Kita lagi. Laut, ada gunung juga. Sampai ketemu di sebagainya mundong. Kita beli roti. Apa ini mereknya? Merek apa ini? Roti ini. Jadi merek apa rotinya tadi? Apa sih? Paris, Paris Bucket. Oke, bisa gini. Enak, enak.
kita cobain yang rasa keju. Kejunya ini mana ya? Tada. Ini buat apa? Ini corn potato, corn cheese croquette. Tapi nggak ada kentangnya. Mungkin kentangnya udah tumbuh. Nggak ada kentang. Dia cuma jagung, keju. Masih panas, ini meleleh nih. Enak. Kayaknya dibandingin kemarin, ini lumayan. Agak lumayan. Wah, kenapa aku jatuh? Mami bagi lagi kue. Enggak. Oh, cepetan. Mana lagi? Masih ada satu lagi. Ada dua yang tadi. Hah? Dua? Nah, ini ada stick. Tada. Dia ada stick. Ini cheese. Aku bilang lagi ini. Kotak-kotak tengahnya cheese. Tetap orang Indonesia butuhnya sambal. Udahlah yang tak apa-apa. Enggak, udah, aku makan. Udah, Mami mau deh, kabar. Kan, Mami. Baca. Itu Mami ya, itu Mami. Rekam lah. Ini baunya bau keju. Keju, cheesy banget. Pondek bolu. Tapi enak. Kita masih ada satu lagi gorengan. Cobain deh gorengan yang satu lagi. Ekor udang. Kita cobain dari bawah aja ya. Secara kita nggak bisa makan ekor udangnya. Baru ingat. Dia dilapis rumput laut gitu. Dan tengahnya ada damuji. Masih belum finish. Bukan bonus mah, coba beli.
cuman masih bonus, maksudnya bonus video. Kan tadi bilang bonus padahal mah beli gitu. Bukan, maksudnya bonus video, bukan bonus. Tadi berapa ini kita bayar semua ya? Oh, kita ada beli juga yang satu bucket isi banyak gitu, tapi yang mati itu ini itu harganya 10.000 won. Tadi kita bayar tuh berapa ya? Kan ada itu yang beku 35.500. Ada yang beku 50 won tuh buat kantong plastik. Di sini tuh kantong plastik tuh beli semua. Ini 50 won. Jadi kita bawa pulang aja kali ya. Namanya kita beli. Padahal Jakarta kantong resek aja banyak. Kocak-kocak. Nah, ini 700 won satunya. Lempeng kayak kapal selam gitu. Kelas berat masih minta susu. Baiknya cek. Baiknya seksi. Kelas berat. Anak itu mantap. Minta susu coy. Yeah.
acak juga di sini sistemnya. Nah kemarin kita pergi, kita beli tiketnya di sini. Ini buat kalau tiket lepasan beli satu kali jalan. Kiri aja tuh dia tuh yang buruk. Oke. Kiri. Itu dia ke kiri tempatnya. Kalau ke sini dulu entar aja lah ke sini. Ada lolo teh apa juga di sini. Sini ada supermarketnya ya. Teh. Station. Gila tuh. Ada orang ngangkat bus. Tempat belanja juga. Shopping again. Tuh lo tematnya, Beb. Lotte Mart. Gak bisa ya, gak bisa ya, yang gak bisa. Kita lagi ke Lotte Mart, habis keluar dari Seoul Station situ. Tuh, kita nyebrang. Kita nyebrang, kita ke Lotte Mart. Tuh, ada Muji, ada Uniqlo. Nah, Lotte-nya kayak gini nih. Sampai jam 12, Beb, tuh. Dari jam 10 sampai jam 12. Nah, lotenya kayak gini nih. Kita bisa coba nyobain gini ya, kayak film-film drama-drama Korea gitu. Aduh, kesetrum. Dari ujung ke ujung ini pasti kenyang ini. Oh iya. Nyobain aja kenyang. Oh, oke. Tunggu awas lagi lihat. LG 키즈샵과 V20을 비밀하여 특가로 바로 2가 20만원으로 결정합니다. 그때 nyobain. Nih ya, kita bisa lihat nih kan orang ada tester-tester gitu, ini enak apa enggak ya kan. Terus sudah kita cobain, kita baru lihat beli. Buang sih tuh, enggak. Orang free ya free lah. Tuh.
cobain. Okay. Jalan dong, jangan di tengah-tengah jalan gini, jalan. Enggak, gue strawberry, gue gak doyan. Ya, mochi. Hah? Mochi. Nih, kita kalau udah belanja, kita pesan sendiri. Kalau belanjaan kita tuh 5 juta gimana? Udah bukan sayanya yang duduk kursi roda, tapi terus duduk kursi roda. Udah gak tahan lagi tuh bawa nih, gimana caranya. Nah, ini malamnya nih, depan Seoul Station. Kita udah belanja, udah banyak banget. Ini, ah lupa deh namanya. Siapa? Ini namanya Boxy, ini namanya BE, ini namanya Baby. Eh ketukar ini Baby, ini Bogi, ini tadi siapa namanya? Bitsy. Iya, bukan, ini BG, ini Boxy. Udahlah, Big Box aja lah ya. Orang kan. Enggak apa. Coba cek. Cek. Coba cek. Oh, pantesan tebel. Gitu bukan yang aduh ini ya kok kerap kamu box di atas kursi roda yang sakit jalan kaki aduh benar-benar dah kita ini di saat anak lelah mendorong kursi roda makanan kita tuh malam-malam aduh kamar.